Inilah pelaku pencabulan berinisial TR saat digiring oleh petugas Satreskrim Polres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan di Pampolres Cimahi Kota. Pelaku yang masih berusia 14 tahun ini hanya bisa tertunduk malu saat akan diperiksa petugas. TR telah melakukan tindakan pidana karena melakukan pencabulan seorang balita yang masih berusia 3 tahun. Peristiwa ini berawal saat balita yang berinisial RS bermain ke rumah TR yang ditinggal oleh orang tuanya keluar. TR yang memiliki nafsu setelah menonton film porno dengan tega mencabuli balita tersebut yang masih tetangganya. Menurut pengakuan TR, dirinya melakukan aksi cabul ini pada Minggu malam saat orang tua RS menitipkan anaknya. Dirinya mengaku sebelum menggagahi korban, terlebih dahulu meminum pil destro dan menonton film porno. Dirinya mengaku sekali melakukan aksi bejat ini dan sangat menyesal atas perbuatannya. Malam? Ya. Di mana itu? Di rumah. Minum pil dulu ya? Iya, dikasih. Berapa? Dikasih? Iya. Buat apa itu? Buat apa? Nggak tahu, mas, nggak diminum, bakal dikuling sampai mati. Anakku bingung sama salah. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan, peristiwa ini terjadi saat orang tua korban yang curiga dengan anaknya saat buang air kecil karena meringis kesakitan. Setelah didesak, RS pun mengaku telah dicabuli oleh TR yang tak lain merupakan tetangga korban. Ini juga masih di bawah umur, ya. Masih berusia 15 tahun 6 bulan. Kenapa pelaku melakukan hal tersebut? Karena kebetulan ya, si anak ini yang di bawah 5 tahun sedang main ke rumah adiknya, sehingga pada saat itu dia membawa si korban ke kamar dan melakukan persetubuhan dengan cara dipaksa, ya. Kini balita yang masih berusia 3 tahun tersebut masih mengalami kesakitan dan trauma atas perbuatan TR. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur ini terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi dan terancam hukuman maksimal 14 tahun penjara. Deden Setiawan, Cimahi, Jawa Barat.